Okey, mari guys. Apa ni? Ush. Tiba-tiba dia tekan terus. Okey, dah siap geng. Siap. Seorang lagi ni. Jangan dah sampai lagi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Lama tak tengok gayak ni. Kalau tak terbatu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertemu kembali dalam channel Luka Fishing. Wih, lama tak turun kayak guys. Aku dah lama tak turun kayak. Berapa minggu eh? 3 minggu, 4 minggu ada kot. Aku itu pun dah rasa dah lama kan. Kali ni turun tempat biasa, tempat tiang. Budak-budak ni dah ada, dia orang akan sampai nanti. Jerry ada, Abang Jas ada, Abang Zaini ada, yang lain tak pasti. Tapi yang pasti dia orang tu tengah tunggu lepak kedai mamak tengah makan. Jadi aku malas nak tunggu sebab aku nak kejar air jalan surut tau. Air pasang jalan surut, dia ada golden time kat masa tu. Jadi aku nak kejar yang tu. Air pun cantik ni. Mana tali tu pergi? Ke sana. Aku nak kejar masa tu. Kalau ada rezeki, insyaAllah ada lah. Kita cuba main kat tiang dulu. Kalau tak ada, kita ke pulau panjang. Harap-harap cuaca baik lah hari ni. Tengok, kalau ikut ramalan memang okey hari ni angin. Memang cun lah kalau ikut lah. Jadi seperti biasa, kalau korang yang baru singgah ke channel aku, jangan lupa untuk tekan button subscribe. Dan kalau korang nak dapatkan kayak model airbag ni, korang boleh dapatkan di kedai Kayak Melaka. Nombor aku sediakan dekat bawah description, korang boleh baca. Dan kalau nak IB ke apa, kalau nak tanya apa-apa pasal kayak ke IB, boleh tanya aku direct lah. Okey, tak ada apa-apa lagi, jom. Ayo, kita gerak, lencur. Kita sampai guys, yang pertama. Yang aku tolak ke sini punya. Aku pakai jig 30 gram. Hari ni aku pakai BC daripada ASP. BC Horis dengan rod explosion. Lalu aku buat casting rod ni. Tapi kali ni aku buat magic lah. Di pulau panjang. Jom guys, pergi pulau panjang. Tak main dengan pulau panjang pula. Tadi yang air kotor lah. Try sana pula pulau panjang. Dah sampai berapa panjang. Aku nak main Apollo dulu jap. Tak boleh naik ikan. Okay geng, guru geng. Langit. Terpaksa lari dulu ke darat. Bahaya ni. Kan. Cepat lah. Walaupun nampak macam jauh lagi, tapi sekejap je dia akan sampai ni. Awak main, aku awal-awal lah turunkan jorang ke bawah. Jom aku pergi balik ke darat dulu. Angin pun tak ada ni. Sekejap lagi dia sampai ni. Angin barat ni. Jom naik ke depan. Darat relax dulu kan. Baru nak ada ikan tadi. Banyak ikan tapi tak kena lagi. Nasib lah. Macam mana kan. Jom naik darat dulu. Guys, try lagi mancing. Kali ni dengan sahabat Jerry. Jerry dah berapa kali deal nak turun dengan dia. Hari ni berjaya dia turun dengan dia. Turun kat Pulau Glamour pula ni. Sebab tadi ibu datang.
Tu ada lagi tu. Tahu dia datang ke tidak ni. Harap dia tak datang lah. Cuba ke sini dulu. Okay guys, kita layan jeep ke kawasan ni pula. Tadi main casting tak ada. Air dah surut sangat. Lambat sikit patutnya sebelum dia surut habis tu. Kalau nak main casting si kerapu kadang ada celah-celah batu. Kali dia dah keluar daripada sarang dia kan. Sini je dia hijau. Group guys, off record. Inilah ikan pertama untuk pagi ni. Gerut-gerut bunyi. Aku tengah tergulung naik kat atas dia ambil. Ya. Ikan pertama. Anjik kokang 15 gram. Air kotor. Kena-kena. Tak apa ni. Dia macam dia berenjut. Jangan ni. Ui, panas ni. Alhamdulillah. Kurau-kurau. Kurau-kurau. Alhamdulillah. Ada juga dia. Tak besar, boleh lah. Size hampir-hampir sekilo. Nanti kokang warna oren lah. Kokang warna oren. Tahan kau kuat, kau kurau. Lalu kurau tak ada lah kuat mana. Kokang warna oren. Kau off merah sebab kurang nak ikan makan kan. Kau makan boleh ada on kamera. Tadi jig dia letak udang sikit. Tak ada lah besar tapi boleh lah. Saya sedap makan. Okay, kita cari lagi. Okay geng, sampai dah tiang balik. Main kat tiang semula. Oi. Laju gak arus. Bisa saja pergi lepak sini. Nak tunggu sekejap lagi kalau air berhenti ni. Kat sini sedap ni. Main cucur tiang ni lah ni. Baru guys. Apa ni? Tiba-tiba dia tekan terus. Wih, jangan hidup. Allah. Ya Allah. Wih, jangan hidup. Allah. Ya Allah. Wih. Aduh. Aduh, sibuk betul aku dengan sauk ni. Siut betul lah. Allahu Akbar. Bubal. Nangin tu, pom-pom. Sayang ni. Penat aku. Tadi ketuk, tak ada kena. Lucut macam ni pula. Aduh, benar betul lah. Air dah start laju dah ni. Air dah mula dah harus. Air dah start pasang. Oh, ada lagi kan. Ayam tu lah. Aduh, ayam geng.
Dah lah susah nak strike. Bila strike jadi macam tu pula. Dah, jom lah gerak. Aku tak tahulah macam mana konten ni. Hei, susahnya ikan. Kan? Dah lama tak turun lah tu. Macam ni pula kena. Nasib lagi. Mungkin keluar juga kot konten ni. Keluar je lah. Kan? Nak bagi tahu kan. Kadang-kadang ada hari dia susah. Tak semestinya selalu je dapat ikan banyak. Boleh macam-macam ikan boleh dapat. Hari ni dapat kurau je seko. Tadi lucut tadi. Antara dua tak senang kan. Jenaha lah. Dada head shake tadi. Rasa mata pertama tercabut. Lepas tu mata kedua aku silap. Aku longgarkan tali tu. Tu kesilapan yang paling aku sendiri rasa. Mengarut betul lah aku ni mancing macam mana ni. Aduh, susah lah nak cakap kan. Tapi bukan rezeki lah, senang cerita bukan rezeki lah. Jadi jom lah balik darat. Rasa sampai sini kot video ni. Hasil pun tadi kurau seko. Terima kasih yang korang yang menonton. Memang sehari suntuk ni aku cari lauk. Dapat lauk tapi itulah seko je. Gelama ada tadi. Gelama dengan gerut-gerut. Okay, terima kasih menonton. Kita jumpa lagi video ke datang. Assalamualaikum dan bye-bye.